Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para petani vanili Indonesia. Bulan 6 harusnya vanili sudah udah mengeluarkan bunga. Tapi berhubung cuacanya tidak menentu, vanili saat ini belum mengeluarkan tanda-tanda berbunga. Malah yang terjadi vanili di bulan 6 bukan bunga yang keluar, tapi tunas-tunas baru yang bermunculan. Nih, seperti ini tunas baru. Ini kebanyakan tunas-tunas baru yang bermunculan bulan 6. Tunas baru yang bermunculan dan dan sulur makin memanjang-manjang karena curah hujan masih tinggi. Vanili masih menghijau sekali. Belum bisa stressing karena keadaan alam yang tidak menentu. Ini seharusnya sudah ada tanda-tanda bunga, malah ya saat ini tunas-tunas yang subur yang kayak gini. Ini tunas-tunasnya yang merajalela. Karena curah hujan sangat tinggi, vanili makin sangat subur. Semakin sangat subur, tunasnya semakin membanyak. Sulur-sulurnya makin menghijau, guys. Karena curah hujan masih tinggi. Ini seperti inilah kondisi vanili di Ponorogo. Curah hujan masih tinggi, vanili belum bisa mengeluarkan bunga. Tunggulah sampai bulan 2-3 bulan lagi mungkin. Masih saat ini curah hujan sangat tinggi. Seperti ini, guys. Saya sudah stressing pucuk berkali-kali, tetap saja nggak bisa karena kadar airnya masih tinggi. Ini sudah stressing. Stressingnya malah menghasilkan pucuk baru yang makin merajalela. Ini saya stres di sini keluarnya segini. Ini segini, guys. Ini stresnya di sini tuh. Tapi mudah-mudahan ini nanti mengeluarkan bunga. Nih, ini batang tua. Ini yang hasil stressing tunas baru. Kondisinya saat ini seperti ini karena kemarin juga habis hujan lebat. Seperti ini, saudara-saudara. Wow, apa ini? Ini saudara di stres malah keluar tunas baru nih. Saya stressing malah keluar tunas baru nih. Ini dia tunas barunya. Ini hasil stressingnya. Seperti ini. Ya, ini
bakalan muncul bunga. Tanda-tandanya sudah ada, cuman curah hujannya masih tinggi. Nih, sudah bunting sebenarnya. Vanili ini musim begini udah bunting. Sudah bunting sebenarnya, cuman belum bisa keluar bunganya. Ada lagi yang sudah bunting, mana ya? Nih. Ini udah bunting tuh. Vanilinya sudah bunting sebenarnya, saudara. Batangnya pun juga sudah mengeras. Tinggal nunggu waktu 2-3 bulan lagi. Mudah-mudahan bisa berbunga dengan lebat dengan kondisi seperti ini. Kondisinya seperti ini, mudah-mudahan bunganya lebat, hasilnya mudah-mudahan bagus sesuai harapan. Ini juga, yang ini juga gak malah keluar tunas baru. Aduh. Ya disyukuri aja saudara-saudara. Disyukurin aja. Seperti ini kondisinya. Kalau di tempat lain sudah berbunga, kalau untuk di wilayah Ponorogo belum bisa berbunga karena curah hujannya sangat tinggi sekali. Ini sih batang-batangnya sudah batang tua semua, siap berbunga lah intinya. Ini juga udah bunting tuh, sudah bunting ini. Nih. Tanda-tanda tuh. Nih, sudah bunting. Cuman ya itu tadi lah, curah hujan masih tinggi, kadar airnya masih tinggi, mau dipaksa kayak gimana juga belum bisa. Itulah keunikannya vanili. Sangat unik guys. Perlakuannya juga khusus, sangat butuh naungan yang ekstra. Lanifolia, tunas-tunasnya seperti ini yang baru-baru. Wow, tunas-tunas baru nih. Tinggal menunggu berbunga. Nih, sebenarnya sudah pada bunting guys. Nih, kayak gini nih, vanili bunting tuh gini nih tuh. Nih.
bahan nili gunting tuh seperti ini. Ini udah keluar itu seperti ini. Udah semuanya. Semuanya pada bunting sebenarnya. Seperti ini kondisi pertanian saya. Untuk rekan-rekan yang lain gimana untuk kondisi vanilinya? Kalau saya seperti ini, mudah-mudahan yang lain baik-baik saja. Oke, saudara-saudara semua, cukup sekian dari saya melihat kondisi vanili di bulan 6. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.